Mereka ternyata berubah, bukan lagi menjadi pria-pria yang gondrong, tetapi menjadi makhluk yang tinggi, kurus tinggi dengan cakar-cakar yang ada di tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, melimpah rezeki dan juga dimudahkan segala urusannya. Kali ini sebuah cerita tentang dua orang pemuda yang tinggal di sebuah kampung yang berada jauh dari keramaian perkotaan. Kampung ini terletak di sebuah kaki bukit, di mana kalau kita ingin menjangkau tempat itu hanya ada satu jalur. Jadi pembangunan di sana juga sangat minim, tidak seperti halnya di kota, pembangunan sangat pesat. Para warga, terutama penduduk-penduduk yang masih muda, mereka biasanya ke kota untuk mencari pekerjaan. Tapi tidak begitu halnya dengan Dwi dan juga Budi. Mereka SD aja tidak lulus, jadi mereka susah untuk mencari pekerjaan di kota. Sedangkan di kampung mereka pekerjaan hanya berkutat di masalah pertanian, peternakan, angkut, sebagai kuli panggul, dan sebagainya. Pada suatu hari mereka berdua terlibat dalam sebuah obrolan ketika mereka menunggu penduduk-penduduk yang lain untuk ikut memakamkan salah satu warga yang ada di sana pada saat itu. Wi, apa Bud? Punya rokok enggak? Enggak punya, dari kemarin juga udah enggak ngerokok. Ngerokok juga cuma minta si Abah katanya. Emang kamu enggak punya? Enggak ada juga. Udah beberapa bulan ini enggak ada pekerjaan yang bisa dikerjain. Jadi enggak ada hasil sama sekali. Paling-paling rokok juga ngelinting. Ngelinting juga tembakonya ambil tempat si Abah juga. Ngomong-ngomong, ini nanti mau dimakamin di mana sih? Itu katanya makamnya tempat dekat curug, dekat grojokan, dekat air mancur, dekat dengan apa? Air terjun. Oh, apa dekat tempatnya kebun Pak Haji Samit yang banyak cengkehnya? Nah, itu tuh yang dekat banyak cengkehnya. Bud. Emang cengkeh itu mahal ya? Mahal lah. Kan sekali panen aja Pak Haji Samit bisa beli motor yang bagus. Bahkan katanya besok Pak Haji Samit mau beli mobil untuk ngangkut sendiri hasil cengkehnya. Oh, Bud. Sini, tak bisikin. Pengen punya rokok enggak? Ya pengen lah. Emang kamu juga gak pengen punya rokok? Ya pengen juga. Emang gimana caranya punya rokok? Ngambil di warung? Warung siapa? Duit siapa? Katanya. Ntar deh aku kasih tahu. Kata si Dwi, sambil dia kemudian melangkah menuju kerumunan penduduk yang sudah mulai berkumpul untuk keberangkatan pemakaman. Singkat kata, akhirnya mereka pun berangkat berjalan menuju tempat pemakaman yang berada di dekat curug dan juga dekat kebun cengkeh punya Pak Samit. Mereka berdua beriringan berjalan dan mereka mengambil posisi paling belakang karena yang paling depan, yang berada depan biasanya adalah orang-orang yang sudah sepuh, kemudian disusul dengan pemuda-pemuda dan juga mereka banyakkan yang merokok. Padahal keduanya ini gak punya rokok. Malu mau minta rokok, akhirnya mereka berjalan di belakang. Setelah hampir sampai di sebuah perkebunan cengkeh, Dwi berbisik kepada Budi, "Bud, jadi mau punya uang gak?" "Dari mana?" "Tuh, cengkeh. Kita dapat 2 karung aja udah lumayan, Bud." "Hah, gila kamu ya? Mau punya rokok enggak?" "Ya mau lah." "Ya udah, ayo kita ku." Akhirnya mereka berdua pun menyimpang dari jalan iring-iringan pemakaman tadi, orang yang mau berangkat ke pemakaman. Mereka menghilang di sebalik bukit kecil. Dan setelah iring-iringan dari orang yang mau memakamkan ini agak jauhan, mereka keluar lagi.
akhirnya mereka menuju perkebunan tempat kebun cengkeh Pak Samit. "Bud, kamu yang pungutin di bawah ya, aku yang naik." Mereka akhirnya beraksi dengan menggunakan bambu untuk memetik cengkeh yang ada di sana. Satu orang lagi memungut di bawah. Setelah sekian lama, mereka mendapatkan sekitar hampir 2 karung, sudah 1,5 karung lebih. Tiba-tiba Budi ini ada yang noel dari belakang. Kaget Budi ini. Ketika ditengok di belakang, ternyata seorang pria dengan rambut yang gondrong, badannya itu agak tinggi gitu ya, wajah yang senyum. Dia bilang, "Main bola yuk." Nah, main bola. Kaget juga si Budi ini diajak main bola. Sedangkan Dwi juga belum selesai itu mengutin menuhin karung yang kedua. Si Dwi diajak main bola sama pria ini sambil si pria ini juga sudah bawa bola. Nah, aneh juga perasaan si Dwi, tapi pada saat itu dia iyain aja ajakannya karena memang mereka berdua ini suka bola. Hiburan apalagi di kampung yang terpencil kecuali bermain bola? Gak ada lagi. Dan ternyata si Budi pun dari belakang ada yang noel juga. Seorang pria juga dengan rambut gondrong persis sama dengan yang noel si Dwi. Dia diajak main bola juga. Dan ia mengiyakan juga untuk bermain bola. Akhirnya bermunculan pria-pria dari sebalik semak-semak itu dengan wajah yang hampir mirip semua. Berjumlah 9 orang, mereka akhirnya bermain bola. 9, 10, ada 11 orang. 11 orang harusnya jadi satu tim. Kemudian muncul lagi itu. Ada satu tim lagi yang berada di sebelah lawan gitu ya. Akhirnya mereka bermain bola. Setelah sekian lama bermain bola, sebenarnya Dwi dan juga Budi ini sudah merasa capek gitu ya. Keringat itu udah mengucur basah di kaosnya. Mereka tuh udah capek. Akhirnya Budi mencoba untuk berhenti sejenak. Tetapi baru berhenti sejenak, dia sudah disenggol sama pria-pria yang gondrong-gondrong tadi. "Ayo cepat, kejar bolanya," gitu. Akhirnya kejar lagi, main lagi terus sampai akhirnya mereka tidak tahan. Si Budi ini gak tahan. Sampai akhirnya dia di pinggir lapangan itu duduk gitu. Karena saking gak tahannya, saking hausnya, gak ada minum. Dia tetap saja orang-orang yang berambut gondrong yang tinggi itu menghampiri Budi. Ditarik tangan Budi untuk ke tengah untuk bermain bola lagi. Sudah menyerah, Budi tetap dia bangkit karena ditarik. Akhirnya sampai tengah, Budi ambruk. Dia hanya bisa melihat yang lain bermain bola sambil beberapa orang dari yang gondrong-gondrong itu menatap Budi dengan tatapan yang benci gitu. Tatapan yang ayo main bola gitu. Takut, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa bangkit lagi Budi ini. Sayup-sayup terdengar suara panggilan dari kejauhan, dari tempat di mana 2 karung cengkeh itu diletakkan oleh Budi dan juga Dwi. Itu adalah suara Pak Samit. "Budi, Budi." Mendengar panggilan Pak Samit, Budi yang merasa bersalah telah memetik buah bunga cengkeh yang dimiliki oleh Pak Samit ini. Langsung dia mencoba sekuat tenaga merangkak menuju Pak Samit. Sampai akhirnya Budi berada di depan Pak Samit dan bersungkur minta maaf karena telah mengambil cengkeh-cengkeh yang ada di kebun Pak Samit tanpa minta izin kepada Pak Samit. Ternyata di samping Pak Samit ada lagi Ustadz Yamin. Iya, Ustadz Yamin kemudian berujar, "Budi, coba menoleh ke belakang." Ketika Budi menoleh ke belakang, ternyata Dwi
sudah dikepung oleh laki-laki pria-pria yang berambut gondrong tadi. Karena Dwi juga sudah tidak bisa bangun saking capeknya, saking hausnya. Mereka ternyata berubah, bukan lagi menjadi pria-pria yang gondrong, tetapi menjadi makhluk yang tinggi, kurus tinggi dengan cakar-cakar yang ada di tangannya. Itu yang terjadi di penglihatan Budi. Sampai akhirnya Haji Yamin pun, Ustadz Yamin bilang kepada Budi, "Bud, semampu kamu, coba sekarang tolong, tolong teman kamu." Akhirnya Budi pun lari ke tengah untuk meraih tangan Dwi, temannya. Dia tarik tangan si Dwi, sedangkan yang lain makhluk-makhluk itu sudah memegang kaki dan juga badan Dwi. Begitu hebatnya, begitu kuatnya pegangan makhluk-makhluk itu, hingga Budi juga tidak kuasa untuk menarik Dwi. Namun samar-samar terdengar doa yang dilantunkan, yang diucapkan oleh Ustadz Yamin. Dari doa-doa itu ternyata makhluk-makhluk itu mulai gemetaran dan melepaskan cengkeraman yang ada di tubuh Dwi, sehingga Dwi pun bisa diseret oleh Budi, dan akhirnya mereka sampai ke tepi lapangan, sampai di hadapan Pak Yamin dan juga Pak Samit. Mereka berdua minta maaf sambil mereka tersungkur bersujud di hadapan Pak Samit. "Bud, kenapa Budi itu seperti ini dan Dwi juga ikut-ikutan Budi?" "Kami hilaf, Pak. Kami sudah tidak bisa punya pendapatan lagi. Kami mencuri. Kami hilaf, Pak." "Bud, berterima kasihlah juga Dwi kepada teman kalian yang sudah memanggil kami berdua untuk datang ke sini," kata dia. "Budi dan juga Dwi, kalian berdua tidak bisa dibangunin, tertidur di sini. Sekarang minta maaf kepada Pak Samit." Akhirnya mereka berdua pun minta maaf kepada Pak Samit. Dan seketika itu mereka terbangun dari tidur mereka, yang di hadapannya sudah ada Pak Samit dan juga ada Ustadz Yamin. Akhirnya mereka berdua minta maaf, dan Pak Samit pun memberikan cengkeh itu kepada Dwi dan juga Budi. Dan Pak Yamin kemudian menawarkan kepada Dwi dan juga Budi untuk mereka bisa bekerja di perkebunan cengkeh Pak Samit dengan gaji yang normal sebagaimana orang di kampung itu menerima gaji harian. Mereka juga berpesan bahwa jangan pernah mencuri dimanapun, kapanpun, dan juga kondisi seperti apapun. Kita tidak pernah tahu, manusia mempunyai hati, manusia mempunyai akal pikiran untuk bisa mewujudkan apa yang diimpikan dengan cara-cara yang baik. Namun dengan mencuri, jangankan manusia, ternyata jin pun tidak suka kepada orang yang mencuri. Terbukti Budi dan juga Dwi sampai dikerjain habis-habisan seperti itu. Bagaimana kerasa gak capeknya kalau diajak main bola terus-terusan tanpa harus minum. Sepenggal kisah yang pernah aku dengar dari seseorang, dan ini menjadi sebuah pelajaran berharga untuk diri saya sendiri, dan juga barangkali bisa menjadi pelajaran berharga buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.